Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari artis ternama tanah air, Ashanty. Baru saja kehilangan tas dengan harga ratusan juta hingga jatuh sakit. Kini Ashanty dikabarkan kehilangan orang tersayangnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sebelum lanjut pada pembahasan, alangkah mulianya jika kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan almarhumah. Semoga almarhumah meninggal dengan husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal Islamnya. Amin Allahumma amin. Kabar duka kian mendalam kini tengah dirasakan keluarga Ashanty. Pasalnya ia kehilangan orang yang sangat ia sayangi. Sang mama tercinta, Ibu Ratu Farida Hanum, menghembuskan nafas terakhirnya di kawasan Karang Tengah Fatmawati, Jakarta Selatan. Hal tersebut dibenarkan Fida selaku manajemen Ashanty saat dihubungi pihak media. Diketahui Ibu Ratu Farida Hanum wafat lantaran terjatuh dari kamar mandi. Kemudian segera dilarikan ke rumah sakit. Ibu Ratu Farida Hanum wafat di usia 72 tahun. Dikatakan Fida, sang ibu sempat mendatangi perayaan ulang tahun Ashanty pada Jumat lalu. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan dan keikhlasan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.